Wali tu, wali wali apa? Yang paling tinggi sekali. Kalau wali wali banyak. Tapi wali kutub ni paling atas kali. Wali kutub. Wali betul. Dan wali ni, wali kutub ni dia hanya pada zaman-zaman dia saya seorang dia wali. Ada mana ada seorang yang wali. Wali kutub ni paling besar lah. Dia paling hebat. Dan memang abang-abang sama sini dia asalnya daripada dia lahir daripada Spain. Ada Rusia. Ada Rusia. Dan dia datang ke sini sebab dia nak dakwah Islam. Dan dia pada kecil-kecil dulu pun dia rasa orang yang sangat alim. Alim yang mana. Dan dia dapat menghafal Al-Quran pada umur sangat muda. Dan ayah dia pada ketika itu masa dia lahir, ayah dia di masa dia duduk Spain. Ayah dia mengajar dia lah. Ayah dia cari seorang wali yang Allah untuk mengajar anak dia ini, iaitu Abu Bakar Musi ni tentang Islam. Sampai kita ajar lah Abu Bakar Musi tentang Islam sampai umur Abu Bakar Musi sampai dekat maju sampai satu tu dia jadi ulama lah. Ulama yang sangat hebat. Lepas tu umur dia 14 tahun, 15 tahun dia jadi seorang yang ulama yang paling hebat. Sampai bila dia wali umur. Dan pada masa itu dia ayah dia kisahlah ayah dia tu sangat banggalah dengan apa anak dia dapat anak yang macam ni. Dan pada tu ayah dia pun bagi tanggungjawab kepada anaknya sebagai untuk pegang bisnes dia iaitu perdagangan. Satu ayah dia adalah seorang pedagang lah. Memang pedagang di seluruh negara. Jadi masa tu ayah dia pun ayah dia niat nak pergi haji dengan ibu dia. Kadang-kadang nak pergi haji pada Spain, nak ke Mekah dalam lautan laut, jalan laut ni. Dan satu ayah dia minat ditimpa di satu bencana iaitu ombak besar. Dan ayah dia akan mana yang nak kapal semua dah mati. Jadi pasal tu Abang Muslim masih sedih. Dia pun, tapi dia ingat pesan ayah dia. Dia kata kau jangan putus asa, sekiranya ayah tak ada di tangan pertemanan kau, kau teruskan dakwah kau. Jadi pasal tu Abang Muslim ni pun dia terus ke, dia ajak oleh seorang kawan dia untuk ke apa nama ni, Tunisia untuk berjumpa dengan seorang ulama terbesar pada tu. Ulama sangat terbesar. Dan masa tu Abang Musi pun ikut berdagang. Masa tu dia bawa abang dengan dia ke Tunisia. Dan masa tu dia terdengar khabar di Tunisia, terdengar khabar dengan seorang yang sangat hebat masa tu, iaitu wali kutub juga. Dia sangat hebat iaitu apa nama, Sheikh Hassan Al-Shadzali. Kalau masih Hassan, tarikat-tarikat kan, banyak tarikat-tarikat. Tarikat satu tarikat Al-Shadzali. Al-Shadzali iaitu tarikat-Shadzali, iaitu tarikat yang terkenal lah dari Islam. Jadi masa tu Abang Musi pun nak jumpa dengan apa nama ni Hassan Al-Shadzali ni. Tapi dia tak sempat jumpa sebab dia masa tu dia tengah meninggal. Jadi datang seorang kawan dia kata, jom kita jumpa, jom sempat jumpa dia tau. Jadi dia pun, kalau aku jumpa dia pun dia takkan kenal aku kan. Aku pun yang jumpa dia kan, dia bukan aku boleh dapat barokah dia dulu kan. Tapi tak apa, dia tak mampu. Jadi malam tu dia tidur. Malam tu dia tidur. Abang Musi tidur di Tunisia, dia tidur-tidur. Malam tu dia termimpi seorang yang pakai jubah datang hadapan dengan dia. Saya minta dia, dan kata pada Imam Musyari, dia kata pada Imam Abbas ni, kata engkau lah orang yang aku cari selama ini 10 tahun. Masa 10 tahun engkau lah orang yang aku cari untuk jadi pengganti aku dia. Jadi masa tu dia tidur, dia kata siapa dia yang datang dia kan. Jadi pada masa tu, pada sebagian tidur tu, datanglah seorang sahabat. Kawan dia datang, jom kita jumpa Imam Hassan Al-Shadzali. Dia pun ikutlah kawan dia tu pergi jumpa Imam Hassan Al-Shadzali. Apa Imam Syekh Hassan Al-Shadzali tu. Dan masa dia jumpa, dia terkejut. Dia ni muka macam sama dengan dalam mimpi kan dia kan. Inilah Imam Hassan Al-Shadzali. Dan Imam Al-Shadzali pun datang kepada dia, dekat dia, salam-salam, cium peluk-peluk dia. Kata, alhamdulillah, akhirnya aku jumpa pengganti aku. Yang mana aku diberi apa? Diberi mimpi, engkau lah pengganti aku. Yang Allah Ta'ala bagi dia mimpi, inilah pengganti aku pada 10 tahun yang lepas. Jadi, dia beritahu kepada Imam Abbas, kau lah nanti yang akan ganti aku sebagai wali kutub. Selepas kematian Syedali, gantilah Abu Bakar Musi sebagai wali kutub. Dan salah seorang anak murid dia ramai anak murid. Salah seorangnya iaitu Imam Musyari tu, anak murid dia. Tu anak murid dia. Imam Musyari pun dia daripada tarikat Syedali lah. Dia pun masa tu dia datanglah dengan guru dia kat sini di Iskandariah ni untuk dakwah lah Islam. Dan guru dia iaitu Masyar Hassan Al-Shadzali ni apa nama, diwafatkan di makam ni di Aswan. Jauh masih ingat tapi hujung sana. Belah Sudan, Padang Sudan. Dan ini adalah makam Abu Bakar Musi yang sahih. Dan makam di sini. Yang sebelah tu anak dia. Dan dia adalah salah seorang ahli bait Rasulullah SAW. Ada kaitan, adalah sahabat. Ahli bait iaitu Sa'ad bin Ubadah.